Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Indri Tias Official. Nah teman-teman, kali ini saya mau bikin pancake durian. Dan ini perdana aku bikin ya teman-teman. Dan rasanya itu sudah pasti lembut dan juga lumer di mulut. Apa saja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak videoku. Let's go. Dan ini bahannya ya teman-teman. 250 gram tepung terigu sedang, 40 gram tapioka, 60 margarin yang sudah dicairkan, 2 butir telur utuh. Dan ini ada susu 2 saset. Ini nanti untuk whipping cream. Whipping cream 250 ml, dan susu segar full cream. Saya pakai yang merek ini ya teman-teman. Ini tuh full cream, enak banget susunya kalau dibuat kue. Ini 600 ml gitu ya. Dan sedikit pasta pandan biar warnanya nanti cantik ya teman-teman. Dan ini ada satu buah durian yang sudah saya buang bijinya dan sudah saya haluskan ya teman-teman. Ini buat isian nanti. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung tapioka, rasanya kulitnya itu tidak hambar biar gurih. Nah, ini aku aduk pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan aja karena kalau kenceng-kenceng nanti tepungnya bisa terbang kemana-mana. Dan aku nyampurin susunya ini bertahap ya teman-teman sambil diaduk sampai adonannya halus. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, ini dan mau saya saring. Di sini saya sudah siapkan tempat lagi yang bersih ya teman-teman. Tempat wadah lagi, soalnya ini mau saya saring biar tidak ada tepung yang menggumpal nanti kalau kita nyetaknya ya teman-teman. Maka ini aku saring dulu adonannya. Setelah aku saring, aku masukkan mentega yang tadi ya teman-teman, yang dicairkan tadi. Ini aduk sampai benar-benar adonan sama margarinnya tercampur rata. Aduk terus sampai benar-benar tercampur rata ya. Setelah margarin dan adonan tercampur rata, lalu ya teman-teman.
sudah siapkan teflonnya dan sudah saya olesinnya ya teman-teman, supaya nggak lengket. Lalu tuang adonan sambil diputer-puter kayak gini ya teman-teman. Ini caranya tuh sama kayak orang bikin butter gulung apa lumpia kayak gitu ya teman-teman. Caranya tuh sama. Lakukan terus ya teman-teman sampai adonannya habis. Lakukan seperti ini terus. Dan sekarang aku mau buat krimnya. Karena aku sudah siapkan mangkuk di sini ya teman-teman. Ini whipping krimnya aku tuang semua. Aku tuang ke mangkuk semua. Dan aku masukkan 2 saset susu kental manis ke dalam whipping creamnya ini ya teman-teman. Caranya nanti sini mau saya mix selesai lengket. Dan ini aku mixer ya teman-teman sampai creamnya ini mengental. Sudah mengental ya teman-teman. Mentalnya tuh kayak gini. Nah setelah itu saya ambil kulit yang tadi ya teman-teman. Nah seperti ini saya membuatnya. Ini saya kasih krim dulu sedikit. Dan ini saya kasih durian yang sudah dihaluskan tadi. Dan setelah itu saya lipat. Lipatnya sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku sukanya lipatnya seperti ini karena kelihatan rapi. Dan lakukan terus sampai kulit dan bahannya itu habis ya teman-teman. Di kulkas dulu ya teman-teman sebelum dimakan, karena kalau nggak disimpan di kulkas tuh rasanya beda, dan kalau disimpan di kulkas nanti lebih enak lagi. Paduan krim sama daging duriannya itu berasa langsung menyemir di mulut, enak banget. Satu kurang teman-teman, aku bisa ngabisin langsung dua-dua, kalau kurang nanti tambah.